Wah ini rese nih. Banyak berantem nih. Halo. Lagi apa ini, Kang? Nganggur. Oke, jadi sekarang Kang Arman kita kasih challenge. Oke. Kang Arman harus bacain yang ada di box ini tapi pakai topeng ini. Kayak acara zaman dulu tuh apa tuh di RCTI pernah siapa sih yang cewek penari apa penari putri apalah gitu. Oke, okay, jadi Kang itu isinya pertanyaan-pertanyaan tentang coach. Oke. Okay. Buka nih. Udah siap, Kang? Siap lah. Yuk, langsung. Coach Arman kan sering ya jadi juri di ajang pencarian bakat. Ajang pencarian bakat mana yang menurut Kang Arman paling enggak menarik? Apa itu namanya? Gue lupa lagi, udah lama. Itu aja pokoknya. Soalnya ya gimana ya? Konsepnya enggak tahu gitu, bingung gue juga. Nyari nyanyi tapi banyak gimmick, jadi bingung. Jadi ya nyanyinya enggak ada, gue jadi bingung, ngejurinya juga bingung juga gue. Tiga kata positif untuk Anggun dengan ekspresi negatif. Kerja keras. Gigi. Itu mah bener. Gigi lah. Hebat. Siapa di antara semua coach TVI 2018 yang kalau nyanyi gestur tubuhnya paling unik? Gestur tubuhnya paling unik. Lu apa-apaan sih? Ini enggak harus pakai gini. Vidi unik enggak ya? Lu kalau gaya unik ya? Lu gaya lu gimana? Biasa aja kan? Gini. Ya entar dulu. Anggun kan gitu. Si Sang Dewi juga sama gitu juga ya. Nggak tahu, kalau gue sih nggak merasa unik sih ya. Mungkin karena gue juga penyanyi, kadang-kadang gue juga kayak gue hancur juga gitu. Jadi buat gue nggak ada yang unik kan? Nggak ada yang unik? Nggak ada. Nggak apa-apa. Batman. Wah ini rese nih. Wah ini rese nih. Waduh rese nih. Banyak berantem nih. Mana harus diomongin ya? Ya oke lah. Tapi pasti gue di sebelahnya ada alasan. Jawab cepet, Anggun Titi. Anggun, kenapa? Titi ketuaan. Tetep aja kesana juga. Kelebihan Kang Arman. Asik. Apa kelebihannya? Lebih tua dibanding Nino dan Vidi. Siapa yang paling pantas jadi pemenang The Voice Indonesia tahun ini? Hah? Tuh ingat tuh saya. Kan belum. Vidi aja. Dia masih umur muda, kasihan. Belum banyak prestasi, Vidi. Wow. Wow. Tiga kata positif untuk Titi DJ dengan ekspresi negatif. Legend. Ceria. Satu lagi apa? Kan kaca positif. Masa Sang Dewi? Sang Dewi positif dulu kan. Dulu kan yang legendaris. Oke deh. Sang Dewi tapi bukan Sang Dewi kita. Sang Dewi. Jit, gue lu siapa ini pertanyaannya lu yang bikin? Arman merasa keren. Bagian tubuh mana yang paling Kang Arman sukai? Bibir. Kenapa kan? Hah? Memble.
Tiga kata positif untuk Nino dengan ekspresi negatif. Apa ya? Gak apa-apa lu sini aja. Apa ya? Positifnya Nino. Gak ada positifnya. Aduh lu. Nanti ambil yang itu lagi. Aduh lu. Nino ya, Nino. Oh. Rajin. Oh, ini. Apa namanya? Bukan. Apa kalau loyal ya? Royal. Royal. Itu lagi apa ya? Kelebihan kan? Kelebihan lemak di perut. Hah? Itu dalam arti sebenarnya itu kalau lemak di perut. Bersemangat. Vidi dong, Vidi. Tapi kok lu gitu? Oh ini ada. Aduh. Tiga kata positif untuk Vidi dengan ekspresi negatif. Sialan. Bisa make up. Vibranya keren. Oh vibranya keren. Satu lagi apa ya, No? Bantuin gue, No. Oh. Ya. Orang kaya. Ya Allah. Udah. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe ini YouTube channel YouTube ini. Oke. Okay?